kedai kopi kok kita nggak ada sedotan tuh, kita nanya, mas sedotannya mana, mbak sedotannya mana, padahal kalau di rumah kan juga nggak pakai sedotan gitu loh. Kayaknya kita jadi langsung terbiasa gitu ya minum dari sedotan, padahal sebenarnya kalau dari dilihat dari sisi rasa kan nggak ada perbedaannya loh, kita minum langsung dari gelas sama minum pakai sedotan. Emangnya ada gitu kalau kopi yang diminum langsung dari gelas sama yang pakai sedotan rasanya beda? Perasaan nggak ada deh. Nah ini nih makanya di sini nih menurutku ya, persepsi dan perilaku kita tuh sebenarnya sudah dikonstruksi. Jadi budaya minum orang Indonesia yang tadinya minum teh, kopi langsung dari gelas atau cangkir tuh udah berubah gitu loh. Orang sekarang kan akhirnya jadi lebih suka minum teh atau kopi tuh pakai gelas besar dari plastik. Terus minuman tuh diseruput pelan-pelan, pakai sedot.